Sinopsis cinta setelah cinta tanggal 23 September hari ini. Pada saat itu Arya dan Starla sedang dalam perjalanan untuk menemui pengacara yang akan mengurus permasalahan Starla dengan Nico. Arya saat itu terlihat kurang konsentrasi saat mengemudikan mobilnya. Starla pun terkejut melihat mobil lain hampir saja menabrak mereka. Pergi dan tanda tangani itu artinya kamu mengakui kalau kamu menikah sama aku. Ayu pun katakan bahwa bila Nico lakukan hal tersebut berarti Nico mengakui bahwa dia telah menjalin hubungan dengan Ayu hingga pernikahan. Ya, waktu itu Nico pernah mengambil darah Starla secara diam. Ini sudah masuk ranah kriminal, bisa mengajukan tuntutan pidana. Starla dan Arya telah bertemu dengan pengacara mereka. Mereka pun jelaskan semua permasalahan agar bisa dibantu oleh pengacara tersebut. Setelah beberapa saat kemudian pengacara tersebut menyimpulkan bahwa posisi Starla sangatlah kuat untuk mengajukan tuntutan karena Nico bisa terbukti bersalah. Saya nggak bisa tanda tanganin perjanjian tersebut. Setelah Nico bertemu dengan ibunya dan juga ibu Starla, Nico tidak mau menandatangani surat perjanjian tersebut. Ibu Starla pun sangat kesal dengan Nico dan akan memastikan bila Starla akan menceraikan Nico nantinya. Bagaimana kelanjutannya kita nantikan malam ini. Mama akan pastikan malam ini.